Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semua baik-baik saja teman-teman. Pada hari ini teman-teman semua masih berkunjungkah atau sudah stay di rumah, atau bahkan ada yang sudah balik di perantauan. Semoga yang sedang perjalanan balik di perantauan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sukses, murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya semangatnya semakin bertambah, gitu aja teman-teman. Apa teman-teman di sini ada yang baru nonton TV RCTI? Kalau juga anak desa baru nonton TV. Nah, itu. Nonton Dunia Terbalik, teman-teman. Oh iya teman-teman ya, ini hanya sekedar masukan saja sebagai selebgram, sebagai Facebooker, sebagai YouTubers atau YouTubers pemula lah contohnya. Kita tidak perlulah saling menjatuhkan, saling apa ya, mencela satu sama lain. Kalau ada apa-apa ya kita selesaikan secara baik-baik, enggak usah saling menghujat satu sama lain ya teman-teman ya. Lebih baik kita saling apa ya, bermaaf-maafan di hari yang fitri ini buat semuanya lah, para yang berkecimpung di media sosial, terutama di Instagram, di Facebookers, di YouTubers, semua semoga apa ya, damai-damai saja, tidak usah saling menjatuhkan satu sama lain, itu saja. Kita semua itu sebetulnya bersahabat teman-teman, cuman bersahabatnya ada yang secara langsung dan ada yang ya memang melalui dunia maya kayak gini. Ya semoga saja kita semua yang pemula-pemula seperti saya sendiri juga sebagai pemula ya, sebagai Instagram ya semula pemula, YouTuber ya pemula, Facebooker ya pemula, semua pemula lah kalau buat saya. Ya lebih baik kita saling membantu supaya ilmu kita bermanfaat. Kalau ada teman kita di media sosial butuh bantuan ya kita bantu, butuh saran ya kita kasih saran yang baik lah, intinya yang mendukung ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai apa ya, public figure ya, public figure di dunia maya, kita itu sebagai public figure di dunia maya itu bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman ya. Saya saling membantu ya, kita apa adanya lah, enggak usah muluk-muluk. Kita adanya seperti apa ya itulah kita, enggak usah menjadi orang lain. Itu yang paling terpenting itu teman-teman, diri kita ya, diri kita bukan orang lain. Kita tidak bisa menjadi orang lain ya teman-teman, itu pesan saya ya, ya pesan saya menurut saya juga. Kita tidak bisa meniru persis orang lain. Jadilah diri sendiri, teman-teman. Begitu sebaliknya, saya juga tidak bisa meniru
teman-teman semua ya mungkin tidak tidak bisa menjadi diri saya kan seperti itu. Nah itu saya baru nonton TV teman-teman. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya dunia terbalik. Ya seperti inilah teman-teman. Apa namanya hiburan ya cuman nonton TV kayak gini teman-teman ya. Semoga semoga teman-teman semua ya enggak bosan lah menonton menonton apa yang saya sajikan ya cuma gitu-gitu aja. Ya paling ya di sawah, di pekerjaan. Ya kadang-kadang ya kalau apa ya sedikit-sedikit ya belajar memasak lah. Ya namanya anak rantau ya seperti itu teman-teman. Enggak harus kita itu enggak harus jadi orang lain. Misal ada yang jalan-jalan kemana-kemana apa pokoknya traveling kayak gitu kita enggak perlu ngikut seperti itu sesuai kemampuan kita lah kan gitu. Kalau ada apa termasuk pemula-pemula selebgram pemula, youtuber pemula, facebooker pemula, kita tidak perlu menjatuhkan, kita tidak perlu saling merendahkan. Lebih baik kita dukung supaya apa kita yang sudah senior lah, misalnya ada yang sudah senior gitu yang membantu yang pemula-pemula supaya mengikuti jejak-jejak apa ya kesuksesan kan seperti itu. Seperti ini teman-teman. Terus apa ya kita ya itu aja intinya kita semua itu sebetulnya bersahabat teman-teman semuanya baik selebgram, facebooker, youtuber, sus, pokoknya semua semua itu kita sahabat cuman kan mungkin ada yang sudah apa bertemu mungkin juga ada yang belum pernah bertemu tapi kan kita bisa saling sharing bisa saling apa memberikan saran motivasi lewat media sosial kan seperti itu ya teman-teman jadi apa seandainya kita berbagi ilmu pun kita tidak akan merugi teman-teman nah, seperti itu karena ilmu kita di dunia itu bermanfaat dan seperti itu halo Bah Rizky, kalau ilmu kita bermanfaat, insya Allah ya kita apa ya hati dan pikiran kita juga merasa apa ya bangga dan tenang ya mungkin ya itu menurut saya kayak gitu. Saya pun seadanya berada di posisi sudah senior seperti itu saya juga tidak pelit lah berbagi ilmu. Kalau ada yang butuh sharing ya saya terima. Oh bahkan itu kalau perlu kita kasih lah WA. Nggak usah merasa kita terganggu lah kalau sudah di atas seperti itu. Supaya kita saling semuanya bisa berkomunikasi, bisa saling sharing, bisa saling tukar pendapat, bisa saling tukar ide, pengalaman. Kalau bisa kita semua saling membantu lah istilahnya seperti itu ya teman-teman. Atau kita enggak misalnya misal ini ya teman-teman ya kita punya ciri khas tersendiri enggak mungkinlah orang bisa meniru persis apa yang kita buat atau apa yang kita sajikan di sebuah konten atau sebuah apa ya namanya video kan orang tuh beda-beda walaupun dia meniru enggak akan bisa sepersis atau sama persis dengan apa yang kita lakukan kan seperti itu. Jadi apa kita tidak perlu khawatir lah seperti itu.
kita sebagai apa ya, sebagai sesama manusia ya harus saling tolong menolong lah intinya teman-teman. Kalau yang sudah misal followernya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, kalau dihubungilah kita saling apa ya, membantulah, saling menjawab. Kita nggak usah sungkan kalau wah ini subscribernya baru sedikit terus dibiarkan gitu saja, jangan teman-teman. Ini followernya belum belum genap 1000 kayak gitu, enggak perlu teman-teman. Kita semua itu berteman, bersahabat, saling membantulah. Kalau ada yang membutuhkan saran, membutuhkan ilmu lah, kita bantu seperti itu teman-teman. Jadi ilmu kita juga bermanfaat di dunia dan insya Allah juga bermanfaat nanti di akhirat ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sedikit sedikit ocehan, sedikit apa ya, saran-saran dari saya. Ya mungkin kalau teman-teman anggap ocehan ya monggo, itu hak-hak kalian. Ya itu saja, supaya apa ya, kita semua saling menghargai, saling saling apa, membantu, saling saling memberikan ilmu lah intinya, tukar-tukar ilmu lah. Karena apa, apabila ilmu kita bermanfaat juga hati dan pikiran kita juga terasa apa ya, tenang ya. Untuk memperbanyak teman juga, kita semua itu berteman teman-teman. Nggak perlu memandang followernya berapa, nggak perlu memandang subscribernya berapa, nggak perlu memandang kalau yang Facebook ya, nggak perlu memandang jumlah temannya berapa. Kita semua sama, kita semua apa, sebagai public figure di media sosial ya harus harus saling apa ya, membantulah istilah seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya juga anak desa, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.